Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula dalam segmen Sudir Tanya. Dan bersama saya hari ini, seorang penyanyi yang tak perlu lagi diragui suaranya, Syamil. Alright, kita buat lagi sekali ya. Yang terkenal dengan lagu lebih sempurna lah untuk ketika ini. Betul. Nyanyi sikit Syamil, bagi orang Bertahun sudah kita bersama, hanya dusta sebalik setia. Alright, apa tu? Siapa ni? Wow, berpeluk Syamil kot. Emoji-emoji semua ni. Dekat WeChat ni. Dekat WeChat eh. Okay, alright. Syamil, sebenarnya untuk segmen Sudir Tanya, seperti biasa, kita memberi peluang kepada pelayan Facebook Harian Metro dan juga peminat-peminat Syamil untuk bertanyakan apa sahaja soalan kepada Syamil. Okay, so sekarang ni saya bersedia menjawab apa sahaja soalan. Tapi sebelum tu, Syamil boleh hi dekat kawan-kawan kita. Okay, hi, jom. Siapa ni? Hi, Jimmy, Azulkifli, all the best, thank you bro. Nur Laili Muhammad, hi. Rosita, hi. Tengku Shita, hi. Tengku Shita. Okay, anda ada soalan apa-apa tak nak tanya kat Syamil? Okay, kita berbalik kepada yang sebenarnya tadi, sebenarnya saya dah tanya kepada Syamil. Dia mengidolakan Datuk Siti Nurhaliza. Syamil katanya ada planning nak buat lagu dengan Datuk Siti. Mungkin boleh kongsi? Okay, saya ada plan sebenarnya. Dari dulu, masa lepas saya keluar PF, saya ingin sekali berduet dengan tiga orang atau empat orang idola saya dekat industri music ni. Datuk Jamal, Datuk Hatan, Datuk Awi dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Empat orang ni adalah idola saya daripada dulu lagi. Dan sebenarnya inspirasi saya untuk jadi seorang penyanyi bila saya tengok reference saya mereka berempat ni. Bila wow, saya macam bila tengok diorang nyanyi, sebenarnya saya lagi suka tengok diorang nyanyi live. Daripada recording sebenarnya live lagi sedap. Dan saya ingin sekali jadi macam diorang lagi 30-40 tahun akan datang. Tapi Syamil pernah berjumpa dengan diorang secara personal tak? Secara personal empat-empat orang ni saya pernah berjumpa. Dan saya Datuk Siti saja saya belum bekerja lagi. Kira Datuk Atal saya pernah satu kerja dengan dia. Datuk Jamal saya pernah berduet dengan dia. Dan Datuk Awi sekarang ni saya tengah buat konsert Wings and Super Friend. Dan Datuk Siti belum lagi. Dan saya harap kalau cukuplah lagi seorang ni, empat-empat ni macam saya dah teruja sangat dah. Okey, bila kita cakap pasal idola-idola, empat orang idola Syamil ni, nyanyilah sikit lagu-lagu diorang untuk peminat-peminat Syamil. Okey. Kita mula dengan Datuk Siti dulu. Datuk Siti. Kekasih, tulis namaku di dalam dairi hatimu. Kekasih, setiap senyummu mengubah rindu di hatiku. Itu Datuk Siti. Ini Datuk Jamal. Malam ini akulah seniman setelah kita putuskan tunangan. Sorry, semua sikit bangun, sesengau sikit. Semua pun sejak. Tiada kawan yang dapat meneka ku berduka. Datuk Awi, nyanyi lagu. Bisikan yang pertama membawa arti untuk selamanya. Ku bagaikan tak percaya apa yang telah pun ku rasa. Tu dia. Okey, Datuk Atan last kali. Datuk Atan. Berburu dulu. Ku genggam angin semalam, ku simpan jari nyanyian, ku peluk bayang hitamku, menjadi kamus mimpiku. Tu dia. Dalam pada dia kata dia punya demam dengan sesama. Suara dia tak sedap macam tu. Macam Syamil jaga suara sebenarnya. Mungkin boleh kongsikan pada peminat Syamil. Lain orang mungkin lain dia punya petua dia ataupun dia punya amalan dia. Macam bagi Syamil, setiap individu tu dia pulang pada individu tu macam mana. Macam Syamil, kalau saya bangun lambat ke tidur lambat, saya tak boleh. Macam suara saya akan lain lah. So kalau macam saya tak boleh tidur lah aircon, saya akan sesemua terobis sesemua. Suara saya jadi sengau lah macam ni. Lepas tu saya
jarang minum ais. Saya minum ais wap dengan TO je. Tu je saya minum. Dua tu je. Okey, kita bercakap pasal perkembangan paru Syamil sebenarnya. Syamil akan terlibat dengan konsert Wings Super Friend ni. Betul. Yang mana Syamil salah seorang daripada artis yang terlibat. So mungkin Syamil boleh kongsikan bila hari persembahan Syamil. Okey, konsert Wings and Super Friend akan berlangsung pada 6, 7, 8 dan juga 9 April ini di Istana Budaya. Dan saya akan bernyanyi pada 4 hari tersebut. Dan ini satu pentas besar. Ini kali kedua saya menyanyi di Istana Budaya dan saya sangat-sangat teruja bersama dengan 17 orang artis hebat. So, Syamil 4 malam berturut-turut Saya 4 malam berturut-turut. Berapa lagu akan nyanyi? Okey, pada satu malam tu saya akan nyanyi lagu Hanya dan Bambu dengan Kudin Tiga Juara. Okay. Saya akan duet dengan dia. Dan saya akan macam, kebanyakan lagunya semua macam kita nyanyi beramai-ramai macam artis baru. Akan ada Andy, Ceri Popstar, akan ada Ucup, akan ada Lan Crystal, akan ada Kudin Tiga Juara. Dan sebenarnya konsep dia daripada artis muda hingga ke artis veteran, pemain muzik muda hingga ke pemain muzik veteran. 17 orang artis sebenarnya. Datuk Siti ada, Jacqueline Victor ada, Haizah ada, ramai. Okey, sejauh mana Syamil punya persediaan untuk orang kata konsert ini, walaupun orang kata tidak bukan fully konsert daripada Syamil sendiri dan orang kata jadi artis undangan saja. Mungkin persiapan Syamil sebagai penyanyi. Bagi saya sebenarnya kalau seorang artis tu dia dah dia ada kena mengena dengan satu konsert tu, walaupun dia hanya nyanyi separuh lagu saja pun, sebenarnya dia punya komitmen sebenarnya harus samalah dengan orang yang menyanyi macam full song ke nyanyi 2-3 lagu. Sebab setiap artis yang nyanyi malam tu dia sebenarnya memberikan satu energi yang sama rata sebenarnya bang. Contoh kalau macam contoh kalau dia nyanyi satu baris sekalipun, kalau satu baris tu dia nyanyi salah, maknanya macam efek lah juga konsep. Betul, betul, betul. So bagi saya ini satu peluang keemasan bagi Syamil dan saya tak sia-siakan. Every jamming, every practice saya akan datang untuk pastikan saya tak ada buat silap. Betul. Dan saya jaga kesihatan saya insyaAllah. Sekarang pun dah sesemua sikit. Mungkin saya kena makan ubat semua. And saya sangat-sangat teruja lah nak tunggu malam konsert tu nanti. Itu dia. So kepada anda yang nak tengok persembahan Syamil 4 malam ni, boleh datang terus ke Istana Budaya untuk beli tiket ataupun boleh ke online tiket. Lagi satu, konsert ni ada kelainan dia adalah sebab bagi amat. Saya ni konsert aman bagi saya. Saya nampak konsert ni sebagai satu satu cara yang terbaik untuk saya melihat diri saya lagi 40 tahun akan datang. Kalau anda kata saya ni nasib saya kurang baik, kurang bernasib baik, saya nak tengok macam diorang ni, macam diorang buat amal untuk Yazid, Abang Yazid, Search dan Awi dan semua artis-artis macam mana diorang turun padang membantu diorang. Dan saya melihat diri saya dan artis-artis sekarang ni yang tengah naik, macam contoh Aiman Tino, Hakim Rosli, Sufian Suhaimi, semua artis baru. Dan kita sebenarnya konsep macam ni kita boleh tengok macam mana diri kita lagi 40 akan datang. Adakah kita sentiasa akan bersama kalau salah seorang daripada kita kurang bernasib baik dalam industri muzik? Okey, so kita high dulu. Alright. Mana tadi? Okey. Daripada atas ni. Air Milo tak minum ke? Air Milo. Saya tak boleh minum air Milo sebelum saya nyanyi. Nanti perut saya macam dia rasa macam penuh sangat. Sebab dia susu rasa, kan? Dia susu. Sebu. Dia rasa sebu. Saya rasa macam nak muntah. Saya tak boleh nyanyi. Okey. Perut kembung. Ni siapa walaupun lagi? Dah memang kembung. Wira bin Ghani. Tengok macam tenas tak? Sekali saya rupanya. Oh. Hai jiran. Jiran. Itu peminat Abang Sudir. Jiran-jiran saya. Okey, ini soalan untuk Syamil ya, bukan Abang Sudir ya. Ya. Abang Sudir. Itu. Sangat comel. Syamil sangat comel. Siti Nur Alia. Tak apa, nanti saya stop awak. Betul ke Syamil memang comel pun. Okey. Macam mana pula dengan single dengan Ernie sekarang? Perkembangan ini. Sekarang ni saya masih lagi dalam proses mempromosikan lebih sempurna dan pada masa yang sama mempromosikan juga lagu Aku Cinta bersama Ernie Zakri. Dan alhamdulillah lagu tu mendapat sambutan yang hangat daripada segi lirik video pun dekat YouTube dah mencecah 1 juta lebih views. Alhamdulillah, thanks pada yang melihat video tu.
Tapi sekarang ni dia lebih kepada macam dua-dua lagu lah tengah push. Dan lagu-lagu lebih sempurna dengan lagu Aku Cinta pun music video dia dah siap. Mm-hmm. Tengah tunggu nak post je. So korang harap sabar menunggu. Mentara tunggu tu tengoklah lirik video yang lalang-lalang tu eh. Yang lebih sempurna tu. Oh yang music video dia yang ada Rohainis tu kan? Ah, ha? Ada Rohainis? Kan? Ya ke? Ya. Alah. Kita tahu yang ada Rohainis. Rohainis tengok ke ni? Hai baby. Okey, selain daripada itu mungkin ada apa-apa lagi untuk yang terbaru untuk peminat-peminat channel. Okey, kemungkinan besar. Ini bukan ini tak sure lagi. Kemungkinan besar saya dengan management saya ada plan untuk buat satu showcase. Wow. Showcase kecil-kecil. Tapi ini dekat mana? Dekat mana tu? Kemungkinan besar ini tak sure lagi. Mm-hmm. Kemungkinan besar dekat tempat yang kita tengah borak ni. Uh-huh. Nah, kat sini lah. Besarlah kalau kat Istana Budaya. Itu planning je lagi. Ya. Tapi harap-harapnya semua berjalan lancar dan saya akan buat showcase kecil. Saya bersama mungkin rakan-rakan saya. Benda ni still dalam perbincangan. Kalau doa daripada anda, saya harapkan agar semua berjalan lancar. So, perancangan, alang-alang kita bercakap pasal benda tu, adakah perancangan tahun ini ataupun macam mana? InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa lepas raya ke, tahun ni lah insyaAllah. Wah, hebat eh Syamil. Kena buat showcase. Plan ni. Tapi harap-harapnya harap-harapnya dapat dilaksanakan. Harap dapat dilaksanakan. Harapnya dapatlah sambutan kalau sampai sudi nak tengok kan. Okey, Abang Sugi tolong duit dulu. Oh, dia tak tahu. Oh, lagu apa tu? Tak boleh. Dia seorang je boleh menyanyi. Syamil seorang je boleh menyanyi. Okey, Syamil. Selepas Duo Star. Okey. Macam mana tawaran menyanyi? Banyak tak? Means undangan untuk Syamil dengan Ernie berduet ataupun macam mana? Lepas Duo Star, saya tak nafikan. Kebanyakannya kalau macam ada event, saya akan bersama dengan Ernie. Sebab akan nyanyikan lagu Aku Cinta dan mereka. Setiap organizer, macam contoh, kebanyakannya kalau macam event, kalau tanya Syamil free ke tak, Ernie order ke tak? Sebab nak Syamil nyanyi lagu Aku Cinta dengan Ernie. Package lah. Package lah. Tapi sambutan dia Alhamdulillah lah. Lepas daripada Duo Star, rezeki tu Alhamdulillah bertambah. Bila juara, duit dapat lah duit? Belum dapat? Dalam 136 orang ni Kak Aina tengok tak? Belum dapat lah. Kak Aina kalau tengok, Kak Aina duit dia dah dapat Kak Aina. Okey, Syamil, kebanyakan penyanyi baru sekarang ni diorang mencuba juga untuk berlakon. Macam Syamil lah, dia tak teringin nak berlakon. Saya sebenarnya fokus saya lebih pada penyanyi. Tapi kalau andai kata ada tawaran berlakon, saya ada juga yang suruh Syamil datang casting, pergi casting semua. Tapi dia punya date tu tak ngam. Tapi bagi Syamil, berlakon ke menyanyi ke apa, dia satu bidang yang sama. Tak ada, benda tu saling berkait kan. Syamil tak ada masalah kalau nak cuba berlakon. Tapi bolehlah berlakon. Boleh. Siapa tengok MLM? Syamil ada berlakon sikit. Saya masuk MLM itu. Oh, baru-baru ni? Jadi Rahul. Abang Syamil lah satu lagu Hidup Dalam Mati. Siapa ni? Aisyah Hassan. Oh, dia sedang belanja lagu. Tak ku menduga kau berlalu pergi, tinggalkan semua mimpi dan janji. Tu dia. Okey, kita cakap pasal lagu Hidup Dalam Mati. Macam tahun lepas, mungkin sedikit ralat buat peminat-peminat Syamil apabila lagu ini tidak dipilih ke anugerah juara lagu. Okay. Disebabkan masalah-masalah tertentu. Dan ada tak can tahun ini peminat Syamil nak tengok Syamil beraksi di pentas AJL 32? Okay. Untuk lagu lebih sempurna ni. Sebenarnya apa yang berlaku tahun lepas adalah satu perkara yang ada hikmah dia, saya percaya. Dan saya bila benda tu terjadi, Syamil rasa macam berkobar-kobar untuk berusaha lebih keras untuk tahun ni, untuk lagu lebih sempurna. Dan sebenarnya apa yang diorang harapkan, Syamil lagi 10 kali ganda harapkan benda yang sama daripada diri saya sendiri untuk berada di pentas yang sedemikian rupa tu, yang besar macam tu. Dan insyaAllah kalau tahun ni tak ada apa-apa halangan, saya akan berusaha sedaya upaya untuk menghabiskan, menamatkan lagu lebih sempurna di awal tahun-tahun depan di pentas AJL. InsyaAllah. Lagu tu dah tercalon muzik-muzik? Lagu tu dah tercalon. Dah tangga ke berapa sekarang? Dah tangga ke 2, 3.
Untuk muzik-muzik, carta muzik-muzik. Pencalonan awal. Pencalonan awal. Jadi kepada baru nak masuk pencalonan. So kepada anda yang nak lagu lebih sempurna ni bertahan dalam carta muzik-muzik dan terus ke final, bolehlah undi di muzik-muzik nanti. Boleh. So kira esok lah. Esok. Esok saya akan menyanyi di muzik-muzik untuk pencalonan awal. Siapa yang free boleh tengok esok ya. Dua lagu sekali. Lagu Lebih Sempurna. Lepas tu dengan lagu Aku Cinta dengan Elwi. Wow, dua-dua masuk pencalonan awal. Bersaing lah. So, macam mana peminat nak undi ni, Syamil? Undi bagi dua. Bagi dua-dua. Bagi dua, undi dua-dua. Tak ruginya. Saya yang akan nyanyikan lagu tu. Okay, Syamil. Bila kita bercakap berkenaan dengan program reality yang ada sekarang, Syamil. Macam sekarang kita ada program yang sekarang tengah tayang di Mentor Millennial. So, macam mana Syamil nak berdepan dengan orang kata persaingan setiap tahun yang akan ada je orang-orang baru ni? Macam saya sendiri, saya tengok macam setiap tahun akan lahir setiap artis baru. Dan bagi Syamil sebenarnya itu Syamil tak nampak. Itu ada satu persaingan yang sihat bila satu artis baru tu keluar. Tapi bagi saya melihat benda tu sebagai satu peluang untuk individu lain pula nak tunjukkan karya orang macam mana. Dan saya sebenarnya lagi respect seorang artis baru yang bila dia keluar, okey, dia maintain. Saya lagi respect yang maintain daripada yang macam orang katanya, ikut tak persaingan ni, banyak persaingan. Memang banyak, sentiasa akan ada banyak. Mungkin minggu depan ada lahir lagi artis baru daripada, sebenarnya bukan Mentor saja, daripada YouTube ada. Yelah, laman daripada sosial. Laman sosial banyak yang lahir. Dan sambil tengok benda tu sebagai itu peluang mereka, itu rezeki diorang untuk diorang keluar. Dan diorang ada hak untuk benda tu. Dan saya nampak supaya diorang, apa yang saya nampak, saya lagi memandang tinggi dengan mereka yang maintain. Dan benda tu pun saya tengah buat insyaAllah sekarang ni. Sebab nak maintain tu susah. Betul. Okay, Syamil ikut tak perkembangan artis-artis baru? Contoh macam Aiman Tino, Sufian Suhaimi, Tajul, Hakim Muslim. Diorang tu semua banyak macam kita dah berkawan lah. So macam bila kena rapat, saya mengikutilah perkembangan diorang. Macam Hakim Rus ni, saya main futsal dengan dia. Aiman Tino selalu ada event, tengok dia ada. Dan Sufian Suhaimi selalu lepak kan dia. So kita orang jadi rakan-rakan. Dan bila kita jadi kawan-kawan tu, kita orang sharing benda-benda semua. Best lah. Saya mengikuti perkembangan diorang. So kira tahu jugalah lagu-lagu diorang ya? Tahu, saya tahu. Pernah nyanyi lagu-lagu diorang ni juga? Pernah. Saya pernah nyanyi lagu diorang. Dan macam even ada satu hari tu, ada satu event dekat Sepang apa. Bila Hakim Rosli cakap dia suka lagu Hidup Lah Mati. Dan pada event malam tu, saya panggil dia pula nyanyi sekali dengan saya. So benda tu satu benda yang best. Dan dia pun tahu nyanyi. Dan lagu dia pun saya tahu nyanyi. Macam tu lah. Saya tahulah lagu-lagu sekarang ni, saya tahulah. So kira ambil tahu juga. Ambil tahulah. Dia macam tak ambil tahu, macam poyo. Okay, kalau ambil tahu, lagu Sufian Suhaimi macam mana? Yang baru ya? Tadi salah lah yang baru tu. Melepaskanmu bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Yang baru ni lagu dia, seringkali ku mencoba jatuh hati. Suara dia. Seringkali ku menora jatuh hatiku padamu yang selalu. Kalau Hakim Rusli awak punya kawan futsal tu? Segalanya. Segala rasa yang telah ku berikan masih tak mampu mengobati. Oh my god. Lagu suara dia cerita. Tu ada Nurul Aida kata lagu Kai Bahar. Lagu Kai Bahar. Bayang dari dalam hatiku bersebelahan tanganmu, tak mungkin aku terlupa. Macam minggu lepas saya live dengan Usop Mentor Millennia. Dia pun ibarat karaoke bergerak juga. Kita petik lagu je, boleh petik lagu je. So si Samir pun sama juga. Usop Mentor sekarang dia tengah meningkat naik nama dia dekat Mentor. So awak tahulah. Saya tahu. Bagus. Dia suara dia pun macam serak-serak juga. Saya menyokong dia lah. Okey Syamil, bila kita bercakap lagi pasal industri hiburan sekarang, Syamil kita tahu macam lagu Lebih Sempurna Syamil buat sendiri. Dia berapa banyak sebenarnya lagu koleksi yang Syamil dah buat sendiri? Sebenarnya saya
Saya ni bukan seorang macam lahir sebagai seorang komposer. Saya seorang penyanyi yang suka tulis lagu lah. Macam saya macam hobi saya kat rumah saya tulis. Macam so, kalau ni, idea tu spontan lah. Kadang-kadang idea tu spontan. Kalau macam tiba-tiba awak suruh saya duduk sini buat satu lagu, benda tu tak mungkin saya boleh dapat buat lah. Dia macam dia datang macam masa sambil drive ke apa. Masa drive tiba-tiba melodi tu masuk. Sambil tak pandai main gitar, tak pandai main apa. So saya stop, saya buat voice recorder. Voice recording lagu tu, dari sampai rumah saya dengar balik, then saya buat lirik, siap. Kebanyakan lagu Syamil, sambil buat dia macam siap time tu juga. Oh, macam lagu lebih sempurna ada cerita dia tak Syamil? Lagu lebih sempurna ada cerita dia. Okay. Macam lagu lebih sempurna, masa tu Syamil dekat Pantai Cenang. Dekat Pantai Cenang. Dan Syamil dekat, masa kan Pantai Cenang ada satu chalet yang duduk atas pokok semua kan. Syamil duduk atas pokok tu malam. So, Syamil chalet tu sebelah pantai. Boleh tengok pantai lah. Kita tengok ramai couple semua tengah jalan. Tapi ada seorang perempuan tu, dia duduk situ. Dia duduk, dia tengok, dia balik batu. Phone tak ada, orang semua ada phone. Mana mustahil lah perempuan sekarang. Bayi-bayi saya tak ada phone kan. Betul. So dia macam rindu someone lah. Dia tengok, tapi dia tak boleh nak beritahu pun sebab phone tak ada. So macam mana nak sampaikan rindu. Sambil buat spekulasi sendirilah. Dia rindu tapi dia tak boleh nak beritahu. So yang teman dia pada masa tu ombak laut, angin. So time tu lah sambil buat lagu tu. So kira selain pada lagu lebih sempurna ni, akan ada lagi tak lagu lain? Sebenarnya ada satu lagu lagi Syamil buat, dan kemungkinan juga Syamil akan keluarkan lagu ni. Lagu dia macam sedikit macam janam-janam punya lagu. Dia macam rentak laju sikit. Sebab Syamil ada dua dan tiga lagu slow. Lagu keempat mungkin dia akan buat lebih, dia punya beat, fast beat sikit. Bagilah melodi dia sikit. La 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 la. So kira lagu ni dah siap lah. Lagu ni on the way lah. Tengah tak tunggu nak masuk recording studio je. Mungkin buat dengan Cikgu Edri lagi. InsyaAllah lah. Untunglah jadi Syamil. Semua dia boleh buat. Tapi saya tak boleh main gitar. So saya bergantung betul-betul 100% dengan suara saya je lah. So siapa yang ada nombor saya tu, saya mungkin boleh menghiburkan malam anda sebelum tidur dengan voice note saja. Syamil, macam orang lain kan dia ada application Simeo ni, mungkin memberi peluang kepada peminat untuk menyanyi bersama. Macam Syamil lah, ada tak? Saya tak ada Simeo bang. Saya tak ada Simeo, saya tak ada Twitter, saya tak ada benda. Saya cuma ada Instagram dengan Facebook. Dan saya dapat share saya punya nyanyian dekat Instagram dan Facebook saja. Dan bagi saya, lagi kurang saya punya sharing tu, lagi orang tunggu. Ada lain lah macam. Yalah, betul. So macam bila saya nyanyi sikit, bila saya minta macam diorang request lagu, saya tengok dia saya nyanyikan. Macam nanti kalau contoh saya buat Smule nanti, saya selalu sangat nyanyi nanti, saya buat apa-apa konsert apa dia tak datang. Orang betul. Nyanyi Smule kan nyanyi free kan. tapi orang kadang-kadang peminat teringin mungkin nak dengar Syamil nyanyi lagu-lagu genre lain. Betul kan. Betul. Tapi bila saya tengok kan, macam contoh bila saya twist sikit satu genre yang lain, dia orang macam wow, macam terkejut. Contoh lagu apa yang awak buat? Contoh lagu AME bang saya. Yes, lagu tema Underground Meletup. Lagu tema Underground Meletup, saya menyanyi lagu tu. Lagu tema ya, tapi sedap tau. Saya nyanyi lagu tu je biasa, tapi dia orang cakap dapat feedback yang positif. Yeah. So, macam saya macam wow. Lagu saya nyanyi sikit kan lagu tu. Pelbagai pencalonan menjadi rebutan. Siapa mendominasi merangkul gelaran. Angkat tangan sampai habis. Lagu tu walaupun lagu tema tapi sedap. Macam tu lah, macam bila kita tak ada semua, mungkin orang tak expect kita boleh nyanyi lagu. Betul. So macam tu Syamil lagi suka, Syamil nak tunjukkan something yang lain lah. Syamil, kalau Syamil pergi show ada tak orang macam request Syamil nak nyanyi lagu-lagu contoh genre rock ataupun dangdut ke ataupun jazz ke yang di luar daripada kebiasaan Syamil? Sebenarnya kebanyakannya macam dulu Syamil buat macam macam kalau ada macam pergi dinner show ke apa, diorang ada satu lagu request, satu lagu-lagu Yuna, lagu Teruk Kiri Bintang. Teruk Kiri Bintang, nyanyi lagu Elvis. Lagu Elvis yang Blue Sweet Shoes. Lagu itu tu. So saya kena belajar lagu tu. Dan lagu-lagu macam sekarang Wings ni, saya tak pernah menyanyi depan orang ramai lagu rock yang heavy. Macam Mentari Merah di Ufuk Timur. So kena nyanyi. Saya kena nyanyi dan saya harus nyanyi. Saya kena nyanyi. Tapi dia
dalam satu keadaan yang bukan memalukan diri saya lah. Yalah, maksudnya kena kan? Kenalah dekat situ. Kalau saya tak boleh nak tinggi macam diorang, mungkin saya ada alternatif lain. Mungkin kita buat benda lain pula kan. Lagu dangdut pernah tak orang suruh nyanyi? Lagu dangdut setakat ni saya pernah dekat kedai kahwin je lah. Kalau lagu Hindustan kita pernah lah dengan Syamil nyanyi kan? Lagu Hindustan ada. Lagu Hindustan saya suka. Lagu Jalan-Jana? Lagu Jalan-Jana. Banyak lagu Hindustan yang saya tahu nyanyi. Sebab saya suka Hindustan. Dan itu je lah. Banyak juga lah. Lagu macam dekat Duo Star sendiri, kat situ dah berapa banyak genre dah saya dah nyanyi kat situ. Ada lagu rock, ada lagu irama Melayu, ada lagu joget, ada menari, semua ada kat situ. Itulah dia. Okey Syamil, di minit-minit terakhir ini mungkin Syamil boleh kongsikan sesuatu untuk kata-kata untuk peminat Syamil dan juga pelayar Facebook Harian Metro. Okey, kepada pelayar Facebook Harian Metro, teruskan menonton FB Live mereka dan teruskan menyokong Harian Metro kerana Harian Metro ni dia mempunyai satu hubungan rapat dengan kami semua artis-artis, dan kita akan berkongsi macam-macam cerita dengan anda semua melalui Harian Metro. Dan terus support Harian Metro dan juga artis-artis tanah air. Terus support Syamil. Dan insyaAllah sebentar saja lagi selepas live chat ini, saya akan bersama dengan Syamil dan juga rakan artis lain, Awi juga, Dato' Awi, untuk sesi latihan konsert Super Friend ini. Jadi kepada anda, stay teruskan tune bersama kami di live Facebook Harian Metro. Dan juga segmen Sudir Tanya ini minggu hadapan bersama dengan artis yang lain juga pula. Siapa tanya? Sudir Tanya. Okey, so penutup bagi diorang tu lagu lebih sempurna sikit. Bertahun sudah kita bersama, hanya dusta sebalik setia. Kau biar ku derita, menangis di dalam jiwa. Okay, bye. Final AJL, juara lagu. Amin.